Swastiastu. Selamat pagi. Hai sahabat rumah belajar, salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Perkenalkan, saya Imade Kusuma Wijaya, SPDGR, guru matematika di SMA Negeri Satu Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi matematika wajib kelas 11, yaitu integral tak tentu fungsi aljabar. Dengan kompetensi dasar, yaitu 3.8, mendeskripsikan integral tak tentu fungsi dengan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui proses pembelajaran integral, siswa akan memperoleh pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi integral tak tentu fungsi aljabar. Yang kedua, menentukan penyelesaian masalah integral tak tentu fungsi aljabar. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama, bisa dilihat, integral fungsi aljabar itu merupakan anti turunan. Jadi sebelum belajar integral, kita harus memahami dulu apa itu anti turunan. Anti turunan artinya integral itu adalah nilai kebalikan dari suatu turunan. Nah, di sini silakan dilihat pada tabel. Jika turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x kuadrat, 2x pangkat 3 tambah 6 turunannya adalah 6x kuadrat dan seterusnya. Ya, dengan turunan angka-angka seperti ini, proses membaliknya dari 6x kuadrat menjadi 2x pangkat 3 itu adalah proses integral atau anti turunan pada fungsi aljabar. Nah, seperti itu. Proses integral atau anti turunan ini bisa kita perhatikan lagi pada tabel di sebelah ini. Ya, apapun perubahannya, integral itu akan menghasilkan nilai di sampingnya. Dimana untuk rumus integral bisa digunakan rumus ini, ya. Silakan, integral dari ax pangkat n dx akan sama dengan a dibagi n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. C itu konstanta. Nah, rumus ini akan digunakan terus dalam penyelesaian soal integral. Nah, sekarang mari kita beralih ke tampilan tangan saya untuk membahas soal-soal dari integral. Mari saksikan. Selamat malam. Mari kita lanjutkan ke soal yang pertama. Nah, di sini bisa kalian lihat bersama-sama, ini adalah yang digunakan untuk mengerjakan soal ini. Jadi cara mengerjakannya adalah, ya, integral dari kurung buka 5x pangkat 4, 8x pangkat 3, 6x kuadrat tambah 4x kurang 5 dx, ya. Ada integral dan juga ada dx. Nah, untuk mengerjakannya saya buat di sebelah sini, ya. Jadi 5 dibagi, lihat ini ya, n tambah 1 berpangkat n tambah 1. Jadi pangkatnya tambahkan 1, terus x 4 tambah 1. Terus 8 dibagi oleh 3 tambah 1, 3 tambah 1. Dikurangi 6, 2 tambah 1, 2 tambah 1. Ya. Nah, ini 4. Nah, ini pangkat berapa? Ini pangkat 1 ya. Kalau dia tidak ada angkarnya, dia pangkat tunggal, jadinya 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, dikurangi 5. Nah, 5 ini dikurang dari 5, bisa kalian tulis 5x saja. Ya, pangkat 0 kan jadinya 1 ya, jadi pangkat 1 itu 5x. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal dihitung, 5 dibagi 5 ini berapa? Kan 1 ya, jadi 1, x pangkat 5, 8 bagi 3 tambah 1, 4 ya. 8 bagi 4, 2. 2x pangkat 4. 6 bagi 3, 2.
2x pangkat 3, ya kan? Itu kurang ya. Terus 4 bagi 2 itu 2x kuadrat dikurangi 5x tambah c. C ini harus diisi ya, konstanta. Nah, di sini kita bisa melihat langsung yang benar itu adalah A ya. Nah, ini jadi jawabannya. Untuk nomor 1 adalah A. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Demikianlah tadi beberapa contoh tentang penyelesaian soal-soal integral fungsi aljabar. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Salam rumah belajar.